Mengapa harus menghentikanmu?
Mula-mula tu Fidao duduk kat APG. Lepas tu Fidao tanyalah kawan Fidao tu dekat IPG dan IPG ni. Lepas tu dia buat diam je. Lepas tu Fidao dalam duduk kat pejabat tu cuma check dia sekali lagi, dia diam. Lepas tu dia mengimpikanmu. Mengapa aku menangis untuk sekarang ni Fidao tak ada keputusan lain. Tahu-tahu sebab syarikat Firdaus sekarang ni ada CCTV. CCTV tu menghala tuju ke jalan raya. Firdaus ternampak sambil cari tu anak. Firdaus mahu fikir sambil cari anak kakak sokok. Isteri terkejut lah bila nampak tu ada gambar. Budak tu dalam ragu tu sikap dan dapat ada CCTV kan. Alah Firdaus ke? Tiba-tiba Firdaus cari anak tu balik kat tempat Firdaus. Syarikat aku dah kena rampak kan. Alah bala sungguh lah. Aku pun terus pergi dekat balai polis dulu. Mula-mula polis tak boleh tolong. Sebab keluarga tak boleh terima. Macam mana pula aku cakap aku pergi. Macam-macam dah aku pergi. Aku minta dulu macam-macam. 99 aku telefon dah. Apa aku telefon dah. Aku nak tahu dalam rumah tu ada tak anak aku. Sebab dia duduk dekat Taman Semarok tu. Aku nak tahu.